Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Bayar binti Ramlan, nombor matriks A21B0030EP. Saya akan menceritakan sinopsis filem pilihan kami, iaitu The Founder. The Founder ini mengisahkan tentang seorang businessman yang gagal menjual mixer milkshake dia. Walaupun dia mempunyai isteri yang sportif, iaitu Ethel, dan mempunyai tabung yang banyak, tetapi dia menginginkan hal yang lebih besar dalam hidup dia. Okay. Wei kemudian berpindah ke California untuk melihat sendiri kenapa mereka memesan mixer yang banyak. Kemudian apa yang ditemukan adalah McDonald's, iaitu sebuah restoran kaki lima yang sangat popular dengan layanan yang cepat, makanan berkualiti tinggi dan suasana yang mesra pelanggan. Kemudian, Wei bertemu dengan pemilik McDonald, iaitu Matt dan Dick McDonald. Semasa makan malam, mereka menceritakan tentang sejarah pembukaan restoran mereka kepada Wei. Pada awalnya, mereka datang ke Hollywood untuk bekerja di filem. Mereka akhirnya membuka bioskop yang kemudiannya menemui jalan kegagalan. Kemudian, mereka membuka kedai makanan di Monrovia yang akhirnya dipindah ke San Bernardino, iaitu tempat restoran mereka saat ini. Menyedari bahawa sebahagian besar keuntungan mereka berasal daripada penjualan hamburger, kentang goreng dan milkshake, founder ini berfokus untuk menjadikan ini satu-satunya barang yang dijual di restoran mereka. Kemudian, mereka menjadikan hanya kedai makanan sederhana. Semua informasi ini membuatkan Wei terpesona. Dan tidak lama kemudian, dia mengusulkan agar founder ini mempromosikan restoran mereka. Hinggalah salah satu daripada mereka harus dibawa ke hospital kerana tidak dapat terima atas alasan itu. Lalu, Kurt pun datang menjenguk dan memberikan cek yang boleh diisi oleh Mac dan Dick. Dari itu, Kurt berhasil memberikan McDonald's sekitar 2.7 million. Kurt pun berhak atas semua aset McDonald's termasuk nama brandnya kerana sudah membeli semuanya. Mac dan Dick akhirnya dilarang menggunakan nama McDonald's di restoran dan mereka hidup dalam penyesalan kerana McDonald's terus berkembang di bawah pimpinan Kurt. Ontologi. Ontologi bermaksud cabang ilmu falsafah atau metafizik yang berkaitan dengan fitrah manusia. Fitrah makhluk di mana setiap bentuk pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasar dan ontologi, dapat dianggap sebagai ilmu atau teori tentang wujudnya hakikat yang ada. Hakikat dalam kajian ontologi adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah. Secara kesimpulannya, ontologi boleh disimpulkan sebagai pengetahuan tentang yang ada serta merupakan cabang falsafah yang membincangkan prinsip yang paling dasar dan paling dalam dari segala yang ada. Ontologi juga adalah cabang falsafah yang mengkaji konsep seperti kewujudan dan realiti. Ia termasuk soalan tentang cara identiti dikumpulkan ke dalam kategori asas dan entiti yang manakah wujud pada tahap paling asas. Ontologi kadang-kadang dirujuk sebagai sains makhluk dan tergolong dalam cabang falsafah utama yang dikenali sebagai metafizik. Elemen ontologi yang di dalam filem The Founder adalah kelebihan Ray Kroc, iaitu mengambil peluang dengan betul, dan beliau merupakan yang suka merebut peluang untuk mencipta kemajuan, menjana duit dan berkembang. Ray Kroc akan ambil dan cepat bertindak. Begitu juga masa awal apabila beliau melihat peluang yang ada bila beliau ingin menjadi seorang ejen franchise. Ray Kroc dah nampak peluang dan peluang itu sangat besar. Dan apabila datang peluang, Harry bentangkan, Ray Kroc segera tubuhkan franchise Reality Corporation dan segera bertemu kesemua pemilik franchise McDonald dan meletakkan terma dan syarat yang baru, dengan di mana ahli baru iaitu Harry Sonneborn dengan aset tanah itu juga, Ray Kroc dapat membuat pinjaman untuk menyelamatkan perniagaannya yang sedang nazak. Sekaligus dia boleh menggunakan untuk kembangkan lagi bisnes barunya iaitu real estate dan franchise. Itu saja, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Akmal Syurika dan saya akan menerangkan epistemologi dalam
dalam filem The Founder. Okay, elemen epistemologi di dalam filem The Founder dapat dilihat dalam karakter Ray Kroc, di mana dia percaya bahawa dengan menjadi seseorang yang gigih, seseorang itu mampu untuk berjaya mendapatkan apa yang dia mahu. Hal ini dapat dibuktikan di dalam filem tersebut, di mana Ray Kroc yang dahulunya merupakan seorang jurujual yang biasa, di mana dia menjual cawan kertas, pembancuh dan lain-lain, akhirnya dia berjaya untuk memiliki antara salah satu rangkaian restoran yang paling besar di dunia, iaitu McDonald's. Ini menunjukkan dia tidak berputus asa walaupun tidak berjaya pada mulanya. Dia gigih berusaha dan akhirnya dia dapat apa yang diidamkan. Selain itu, dia juga gigih dalam mendapatkan isteri yang dihajatinya walaupun sudah punya isteri ketika itu. Dia terpikat dengan isteri rakannya, John Kroc. Walaupun situasi tersebut kelihatan seperti mustahil dan susah untuk dia dapat, dia berjaya untuk mengikat hati John, akhirnya bercerai dengan isteri lamanya dan berkahwin dengan John. Untuk yang ketiga, kemudian kita juga dapat melihat elemen epistemologi ni dalam pada karakter adik-beradik McDonald's. Mereka dari kecil mengejar impian mereka dan mereka percaya dengan berusaha mengejar impian mereka akan tercapai. Hal ini, mereka berjaya untuk membuka restoran idaman mereka di San Bernardino. Hal ini dapat dibuktikan di dalam filem itu, yang mereka dari kecil mengejar impian mereka mendapatkan 1 juta sebelum umur 50. Bermula dengan bekerja di syarikat rakaman dan akhirnya mereka berjaya membuka syarikat mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada doktor dan juga kawan-kawan. Saya akan meneruskan bahagian saya, iaitu bab aksiologi tentang mengkritik filem The Founder, berdasarkan bab aksiologi. Okey, seperti kita sedia maklum, aksiologi adalah dalam bahasa Yunani lah, disebut axios, yang bermakna nilai, dan juga logos yang bermaksud ilmu. Dalam filem The Founder ni, saya akan mengkritik berdasarkan hakikat nilai ilmu itu sendiri, kegunaan sesuatu ilmu pengetahuan, dan juga isu dalam ilmu berdasarkan perspektif Islam dan juga Barat. Berdasarkan filem The Founder lah. Dalam filem ni, kita boleh kritik lah berdasarkan aspek nilai. Seperti kita sedia maklum, terdapat dua aspek nilai dalam aksiologi, iaitu nilai kebudayaan dan juga nilai kerohanian. Dari sifat nilai kebudayaan yang didefinisikan sebagai nilai kuasa mutlak ataupun ingin berkuasa penuh lah, ingin berkuasa, nilai kuasa penuh. Kita boleh tengok orang ketiga dalam cerita ni ada, itu Ray Lat adalah orang ketiga. Permulaan awal dia pergi makan di restoran McDonald ni yang dimiliki oleh dua beradik lah, Rick McDonald dan Mike McDonald. Beliau mencadangkan sebab dia nampak restoran McDonald ni boleh pergi jauh, boleh maju ke hadapan dengan sistem yang ditunjukkan oleh dua beradik McDonald tadi. Dengan permulaan, beliau ingin bersama-sama beliau membuat kontrak bersama-sama pemilik tadi, dua orang adik-adik tadi,
ini mengembangkan secara franchise ke seluruh Amerika Syarikat. Pada awalnya lah ini mengembangkan dan memperolehi rate, dia memperolehi 1.4% untuk selat saya, commission di atas setiap jualan. Namun pada akhir pengakhiran cerita dia, Relax ni dia membuang, mengambil kesempatan dikumpul ilmu daripada ilmu pengetahuan dari segi kewangan, ilmu hartanah dan segalanya. Dia melakukan kerja secara senyap-senyap dan juga akhir sekali dia mengambil alih McDonald's ini secara mutlak dan secara paksa kepada dua pemilik asal membuatkan mereka berdua daripada McDonald's tadi terpaksa menjual kepada Ray, dan Ray akhirnya menjadi pemilik. Di situ terdapat aspek nilai kekayaan dia itu, nilai kuasa mutlak tadi. Bagi kedua adalah saya tengok juga dari segi nilai kerohanian. Dari segi nilai kerohanian, ia lebih kepada nilai agama lah, agama, nilai moral. Dalam filem ini menunjukkan sikap Ray ni, orang ketiga dalam perniagaan ni, adalah seorang yang tamak. Tamak, seorang yang pentingkan diri. Orang lain tak kisah pada orang lain, perasaan orang lain dia tak kisah. Tak jujur, tak kisah, asalkan beliau boleh kaya, beliau boleh maju tanpa memikirkan sesiapa sahaja di klinik. Itu menunjukkan aspek kerohanian yang bagi saya yang tidak bermoral lah, sikap Ray ni. Dia nampak sangat dia tidak jujur. Pada awalnya nampak baik, tapi akhirnya tidak jujur, tidak amanah dan tidak taat kepada janji-janji yang dipersetujui pada awal cerita dan awal perjanjian dalam kontrak beliau bersama pemilik. Dari segi kerohanian juga, dari segi agama, dari tengok Ray ni, dia seorang yang tidak pernah mensyukuri nikmat yang diperolehi, kekayaan yang diperolehi. Dia ada isteri, dia ada rumah, dia bahagia. Tapi Ray ni hidup dia rasa dia tak pernah cukup. Orang yang tak pernah cukup, tak, orang yang tidak pernah berpuas hati dengan setiap apa yang dia perolehi. Sehinggakan isteri beliau pun, dan sekalipun dia cerai, dan dia cari yang baru untuk mendapat kepuasan, kerana yang baru ni lebih cantik, lebih bijak dan lebih sama pendirian dengan dirinya. Itulah menunjukkan dari segi kerohanian. Okey, yang last sekali saya boleh kritik juga adalah dalam aspek nilai ilmu barat. Nilai ilmu barat ni, kita sedia maklum terdapat dua, iaitu nilai ilmu ataupun nilai bebas nilai dan juga syarat nilai. Yang saya nampak dalam filem ini lebih kepada nilai ilmu bebas nilai, ataupun dikenali sebagai value free. Kita boleh tengok di sini, daripada pengalaman Ray sendiri, dia mengumpulkan segala ilmu yang ada. Ilmu ni baik sebenarnya, ilmu yang dia pelajari ni baik, maknanya ilmu kewangan, ilmu hartanah, ilmu pengurusan, segala-galanya diambil daripada pemilik tadi,
ada juga daripada kawan-kawan, ada juga daripada orang-orang yang ingin membantunya. Tetapi beliau menggunakan ilmu tadi, tu saya cakap, definasikan erosi ilmu bebas nilai ni, kalau kita guna ilmu tu, walaupun ilmu tu jahat ataupun ilmu tu tidak baik, contohnya ilmu sihir, kalau kita menggunakan untuk kebaikan, dia dianggap baik. Nah, seperti juga Ray, ilmu yang ada padanya bagi saya semuanya baik. Dia belajar ilmu kewangan, cara mendapat keuntungan yang tinggi, cara nak buat pasaran yang tinggi, cara memberikan servis perkhidmatan yang bagus. Tetapi last sekali, ilmu yang ada pada dirinya, yang dia belajar dari setiap pelosok dan pengalaman dia sepanjang menguruskan restoran ini, digunakan untuk menjatuhkan pemilik asal restoran ini, itu restoran McDonald's. Dan beliau menggunakan ilmu juga untuk merampas nama dan memaksa pemilik restoran ni menjual kepadanya. Dan jika tidak menjual pun, dianggap macam lebih dipaksa lah oleh Ray. Terpaksa juga kena jual juga, sebab dia dah menghimpit dengan harga tanah. Sebab dia dah memiliki, pemilik tu hanya memiliki produk tapi tidak memiliki bangunan, tidak memiliki tanah di atas McDonald's itu. Dan dikatakan 80-90% semua dah dimiliki oleh Ray. Maknanya Ray ni dia gunakan kepakaran yang ada tu untuk menghimpit pemiliknya, dan akhir sekali membuang terus pemiliknya daripada McDonald's, dan dia menjadi pemilik mutlak McDonald's sampai ke hari ini. Itulah kisahnya. Saya menganggap, boleh saya simpulkan, dan saya sendirilah tidak bersetuju dengan cara Ray dia menampak dia merampas hak kepunyaan pemilik asal dan menyalahgunakan ilmu dan nilai ilmu itu sendiri demi kepentingan peribadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada kawan-kawan yang lain. Nama saya Chong Kak Wai. Nah, hari ini saya akan bincangkan kesimpulan dan cadangan tentang kritikal film yang kita kaji, iaitu The Father. Kesimpulannya, Ray Kroc ialah seorang yang berdedikasi yang membina empayar makanan segera dengan mengubah cara restoran berfungsi dengan memperkenalkan makanan segera dengan cekap. Ray Kroc juga telah menghadapi banyak cabaran, akhirnya berjaya mengukuhkan jenama McDonald dengan berbagai idea penyelesaiannya. Cadangan saya dalam filem ini yang dikaji adalah kita harus mempunyai ketekunan dan keazaman untuk mencapai tujuan kita. Selain itu, cadangan yang kedua adalah inovasi dan keberanian. Ini kerana Ray Kroc berani mengambil risiko dan mencari penyelesaian baru untuk menyelesaikan halangan yang dihadapi oleh penyakitnya. Itu saja.